Untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat pendidikan, Sekolah Dasar Islam Terpadu Yayasan Darut Taqwa Insan Kamil mengadakan pelatihan jurnalistik dan literasi bagi para pegawai dan guru bersama wartawan Harian Radar Cirebon, Ketua Umum ATSDI dan juga penggiat gerakan literasi. Dari pelatihan jurnalistik yang bertempat di salah satu kelas Yayasan Insan Kamil Kabupaten Majalengka ini, terlihat puluhan guru dan pegawai sekolah yang menjadi peserta pelatihan jurnalistik nampak begitu serius mendengarkan paparan materi yang disampaikan beberapa narasumber. Seperti Ketua Umum ATSDI Eris Munandar yang sekaligus menjadi CEO dari salah satu TV swasta yang memberi materi pengertian teknologi digital dan pentingnya teknologi digital. Selain Eris, narasumber dari Harian Umum Radar Cirebon Almuaras juga menyampaikan materi terkait 5W plus 1H yang menjadi salah satu aspek keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang jurnalis. Untuk sekarang kurang lebih dari Insan Kamil sendiri ada sekitar 45 PTK dan guru yang ikut. Untuk tujuannya kita berharap untuk semua guru dan PTK di sini, yang pertama kita ingin semuanya lebih termotivasi lagi terkait dengan penulisan, karena memang untuk menulis sendiri ini adalah kemampuan dasar dalam literasi, terutama yang seorang guru itu harus miliki seperti itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Oke, ini kondisi saat ini. Lanjut.